Seorang mualaf yang kurang upaya OKU bukan sahaja berdepan masalah kesihatan, malah menempuh dugaan keluarganya yang turut menghidap pelbagai penyakit kronik. Nasib itu dialami Ridwan T. Abdullah, 43 tahun, bersama isteri dan anak kembar angkatnya. Ridwan T. penyara tunggal keluarga kerana isterinya menghidap barah tulang yang perlu menjalani rawatan di Hospital Sultan Ismail di Johor Bahru. Dia pula menghidap penyakit Raynaud yang menyebabkan jari tangan dan kaki pengidap terpaksa dipotong sedikit demi sedikit akibat pembuluh darah bertindak balas secara berlebihan terhadap suhu dingin. Kedua-dua anak angkat perempuannya berusia 14 tahun turut menghidap penyakit jantung berlubang sejak lahir. Kita selah Tuhan aja, kita doalah. Tapi doa kadang kalau minta macam sumbang wang-wang tak adalah. Kalau makanan dia selalu bagi. Ya betul punya. Saya untuk bini saya dah lawatan tu, saya ada belana tidur dekat surau dekat Hospital Sultan Ismail. Tak ada makanan. Tapi kita doakan Tuhan kasihlah. Ada Tuhan sayang kita lagi. Saya sekarang gantung dengan suami saya. Tak tahu nak buat apa lagi. Dan harap balai Islam ramai tolong kerana tak tahu macam mana hidup saya. Nasib keluarga ini mendapat perhatian Majlis Agama Islam Melaka MAIM dengan bantuan tetap bulanan RM950 sebulan selain bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Jadi saya menyuruhlah selain daripada Majlis Agama Islam Melaka membantu keluarga ini, masyarakat mana-mana pihak ataupun apa orang korporat sudi untuk membantu dia meringankan beban yang dihadapi. Keluarga ini menagih simpati pihak Jabatan Pendaftaran Negara JPN dan Jabatan Pendidikan Negeri untuk mempercepatkan proses anak-anak mendapat pendidikan. Dua anak kembarnya tidak dapat bersekolah sejak 3 tahun lalu susulan masalah kewarganegaraan yang belum ditentukan pada dokumen pengenalan diri. Mereka hanya sempat bersekolah rendah sebelum terpaksa berhenti ketika tahun 5 susulan masalah itu.